Banjir lumpur merendam sejumlah wilayah di Samarinda, Kalimantan Timur. Warga minta pemerintah setempat segera memperbaiki drainase agar banjir tidak terulang kembali. Salah satu wilayah yang terendam banjir bercampur lumpur adalah Loa Janan Ilir, Samarinda, Kalimantan Timur. Sebelumnya kawasan ini diguyur hujan deras yang mengakibatkan terjadi banjir. Tidak sedikit sepeda motor yang mengalami kerusakan mesin karena nekat menerjang banjir lumpur. Aktivitas pengendara kendaraan roda 4 juga terhambat sehingga mereka memilih berputar arah daripada melewati lokasi banjir. Tadi sudah mau masuk di kanal pun juga airnya tadi. Oh, motornya mau mogok dari sana? Enggak sih, enggak. Cuma di situ aja aku matikan. Oh, banjir dari mana kalau boleh tahu, Mbak? Dari Rapek Dalam. Mau ke? Mau ke Rapek dari rumah sakit, Bu. Mau ke Rapek Dalam. Oh, baik. Rumah sakit itu kebanjiran? Iya, di depannya. Iya, jadi kita putar balik. Buru-buru, airnya di simpangan lagi. Deras sekali. Dan sekarang banyak motor-motor mogok juga. Jadi, sempat putar balik ya? Iya, macet, Kak. Macet banget ini. Gimana? Ini udah sering terjadi atau gimana nih, Kak? Sering banget. Hujan, setengah jam, deras, udah pasti. Banjir juga merendam sejumlah tempat usaha yang ada di pinggir jalan. Warga berharap pemerintah kota Samarinda segera menangani persoalan banjir, salah satunya dengan memperbaiki drainase yang ada. Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda, Kalimantan Timur.